ternyata ini kan saya sebenarnya kan sudah dihukum 5 tahun. Nah, ini kita sih jaga-jaga aja kalau sama hakim juga memberikan hukuman lagi, kan maksudnya ada dua hukuman. Makanya saya dan tim juga bekerja keras untuk sama-sama bersama Joni untuk menuju pasal 272 atau KUHP itu bahwa hukuman itu bisa berjalan secara bersama-sama ya Pak. Kalau seandainya idealnya seperti itu, kalau seandainya memang saya ditambahkan hukuman lagi yang baru, karena yang mengingat bahwa bayangkan ya di penjara itu saya sudah hampir 1 tahun setengah itu nggak enak, maksudnya udah pasti nggak enak. Jangan kan 1 tahun setengah, saya rasa 1 hari di penjara pun waduh itu sangat pahit sekali gitu. Ya mungkin ya orang dengan seenaknya menghukum orang sekian gitu. Ya memang kalau memang pantas dihukum, tapi sekali lagi bahwa kami ini kan manusia gitu kan. Tapi ya masa iya kalau misalkan kami memang dianggap bersalah, tidak ada sebuah apa namanya maksudnya ya hal-hal yang bisa meringankan kami dalam menghadapi hukuman gitu. Karena kami kan apalagi saya umur udah makin bertambah gitu, otomatis ini juga sangat berpengaruh juga kan terhadap keuangan pribadi saya gitu. Nah saya seperti saya singgung lalu-lalu gitu kan, saya daripada saya di dalam penjara jadi gitu, dalam penjara juga menanggung beban negara ya kan, mendingan saya ya diberikan hukuman seringan-ringannya gitu, yang penting ya sebagai efek jera, tapi kami bisa berkarya, bisa mencari uang lagi dan juga bisa memperkaya negara, artinya dengan membayar pajak seperti itu gitu. Sementara fans sudah pada rindu ya. Sementara seperti itu, makanya apabila saya ditambah hukuman lagi, nah, apalagi saya juga belum berumah tangga kan. Nah ini juga sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, kapan saya berkawin gitu kan, kapan menikah gitu. Jadi ya saya terima kasih atas gagasan Pak Ika juga, mudah-mudahan saya yakin karena di luar sana juga banyak teman-teman warga binaan yang hukumannya itu terlapis-lapis gitu, kasihan juga kan, masa mau mati di penjara kan kasihan juga gitu. Intinya kami dari